sebelum kita mulai, kami mohon untuk bisa mengecek kembali kualitas audio dan video dari tempat teman-teman berada. Kami ulangi lagi untuk bisa mengecek kembali kualitas video dan audio dari rekan-rekan pembelajar berada. Kita akan kembali lagi dalam beberapa saat lagi untuk melaksanakan review pelatihan online, pelatihan barbershop, inisiasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Migrasi Kota Yogyakarta bekerjasama dengan CTTC. Kita kembali lagi beberapa saat lagi. A budding tourist destination in a panoramic fishing town of Labuan Bajo. A perfect retreat for peace and tranquility. And for those who seek adventure. Amazing dive sites. Magnificent underwater life in glassy seas. Exploring and discovering is never ending. Stunning landscape. Delight in the legendary Pink Beach. Uncovering Earth. See the nocturnal. And feast on the splendid scenery. Isolated to conserve. Land of the Dragons. Sanctuary for the endemic. Natural habitat of the giant lizards. Beautiful beasts. Magnificent journey into the wild. Komodo Island. Wonderful Indonesia. Zoom untuk pelatihan barbershop hari kedua review pelatihan secara online. Yang pada kesempatan kali ini kita ada 3 orang narasumber seperti kemarin. Hanya saja untuk yang sekarang temanya lebih berbeda. Sebelum kita mulai, di studio sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber dari pelatihan barbershop pada kesempatan hari kedua ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, sudah hadir dengan kita seperti kemarin ada Pak Bowi, Pak Darwibowo, yang pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan materi mengenai bekerja sama dengan kolega pelanggan, kemudian ada strategi pemasarannya seperti apa, nanti akan kita singgung bersama-sama. Kemudian ada juga Bu Ike, kemarin kita sudah bersama Bu Ike di acara pembukaan yang kaitannya dengan bekerja sama dalam lingkungan sosial yang berbeda. Artinya di lingkungan ya Bu ya, bukan lingkungan
dua alam gitu ya. Dua alam. Kemudian ada development dan planning barbershop. Kemarin mungkin sebenarnya sudah disinggung mengenai apa itu positioning juga seperti apa nantinya. Dan yang satu lagi kebetulan ada Pak Nugroho yang akan menyampaikan nanti mengenai financial analysis dan mungkin pengenalan hairstyling ya Pak ya. Pak Nugroho ini kebetulan beliau sehari-hari di salah satu franchise barbershop yang ada di Jogja. Seperti apa nanti pembahasan kali ini, kita kembali lagi dalam beberapa saat lagi. Kok nggak pakai salam Prancis tadi sih? Tentu ya. Salam Prancis. Berarti boleh gini dong. Boleh. Karena gini. Pak, yang financial analysis malah dikasih ke saya. Di sini. Itu juga ekonomi. Ajo. A perfect retreat for peace and tranquility. And for those who seek adventure. Amazing dive sites. Magnificent underwater life in glassy seas. Exploring and discovering is never ending. Salam Fasadi. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan, langkah baiknya kita dengar dulu pemantik atau sedikit materi pancingan kaitannya dengan kegiatan review hari ini. Sebelumnya kami persilakan untuk Pak Bowi bisa menyampaikan pancingan dulu yang nantinya mungkin bisa direspon dari teman-teman peserta latihan hari ini. Kami persilakan Pak Bowi. Terima kasih. Tadi ketemu lagi teman-teman, fokus saya pada hari ini adalah bicara tentang marketing sebuah bisnis. Apa itu marketing? Nah, kebanyakan orang itu punya persepsi ya, marketing itu adalah jualan. Marketingnya piye? Artinya jualannya gimana? Nah, sebenarnya nanti kalau kita baca-baca referensi, kita akan ketemu bahwa yang namanya jualan itu adalah sales. Marketing lebih dari itu. Nah, apa itu marketing? Saya jelaskan bahwa marketing itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi, kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan marketing, maka Bapak Ibu itu tidak sekedar menjual, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kalau bisnis kita barbershop, maka kita punya kewajiban untuk membuat marketing. Artinya apa? Kita harus berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Agar kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan, maka kita harus tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Karena itu, sebagai marketing, kita harus tahu apa selera pasar, apa yang dicari pasar, sehingga kita bisa meng-create, membuat 4P yang sesuai dengan keinginan pasar. Apa itu 4P-nya? Satu, produknya sesuai.
Pasar atau pelanggan ingin barbershop yang higienis, kita penuhi. Yang stylish, kita penuhi. Jadi kita harus tahu selera mereka. Yang kedua, pricing, harganya. Berapa sih harga yang rela dia keluarkan untuk sebuah jasa potong rambut? Jangan sampai pricing kita kemahalan dan jangan sampai kemurahan. Yang ketiga, placement atau tempat. Lokasi apa yang paling dihindari oleh pelanggan? Lokasi apa yang paling diinginkan oleh pelanggan? Itu kita juga harus tahu. Nah, produknya kita harus sesuai kebutuhan, price-nya harus sesuai dengan kebutuhan, place-nya harus sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang keempat, produk, price, place ini kita promosikan. Jadi promosi atau P yang terakhir itu mengkomunikasikan produk keunggulan kita apa, harganya berapa, tempatnya di mana. Dan pastikan promosi itu bisa sampai dengan baik. Itu fokus yang akan kita diskusikan dari saya pada siang hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti dengan penjelasan dan diskusi lebih lanjut. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Bowi untuk materi pemantik pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan Bu Ike, kaitannya dengan planning dan development barbershop selanjutnya dan bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda tentunya. Kami persilakan Bu Ike. Salam Fun Study. Kita ketemu lagi ya hari ini setelah kemarin berbincang banyak tentang aspek-aspek yang terkait dengan tren dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mendapatkan tema tentang bagaimana membangun dan merencanakan bisnis barbershop. Dan satu lagi, ketika kita bekerja di lingkungan sosial yang berbeda. Nah, saat kita bicara soal membangun dan kemudian merencanakan, membangun ini kan dari nggak ada jadi ada gitu ya. Nah, kalau tidak ada jadi ada, berarti yang harus kita lakukan yaitu mencoba untuk memetakan, menganalyze gitu ya. Kita mencoba menganalisis kalau saya mau menciptakan atau membuat sesuatu, apakah ini bisa diterima atau tidak. Jadi basisnya adalah riset tentunya. Kita harus membuat riset terlebih dahulu. Dari riset itu kemudian baru kita bisa merencanakan. Nah, di dalam perencanaan itu tentunya kita harus masukkan berbagai macam unsur, mulai dari aspek pembiayaan atau budgeting gitu ya, kemudian aspek promosinya, kemudian ini terkait dengan aspek yang lain tentunya, terkait dengan aspek yang disampaikan Pak Bowi dan nanti yang disampaikan oleh Pak Nugroho. Kemudian juga aspek yang terkait dengan bagaimana kita mendesain lokasi, artinya ini bukan lokasinya tetapi rancangan yang ada di dalamnya itu seperti apa. Bagaimana orang kemudian merasa nyaman di dalam ruang barbershop kita, sampai ke aspek-aspek terkait dengan pelayanan. Nah, nanti kedalaman tentang hal tersebut kita akan diskusikan ya di dalam forum tanya jawab. Kemudian ada satu bahasan lagi nih tentang bagaimana kita bekerja pada lingkungan sosial yang berbeda. Selama kita bekerja di lingkup barbershop, kita akan bertemu dengan berbagai macam atau tipe karakter orang tentunya. Yang pertama kita akan bertemu dengan pelanggan jelas ya. Nah, pelanggan ini yang nantinya akan terus menerus kita hadapi, sehingga kita harus tahu tipe-tipe pelanggan itu seperti apa. Dan dengan demikian kita akan menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Maka di dalamnya ada aspek careness gitu ya, kemudian ada aspek kita harus confident ya, percaya diri bahwa kita memang mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian kita juga akan ketemu sama mitra bisnis kita ya. Jadi bagaimana kita berrelasi dengan mitra bisnis kita? Oh, di sana ada aspek lobbying tentunya. Belum lagi nanti kita akan bertemu dengan supplier dan lain sebagainya. Nah, ini nanti tentunya akan berbeda-beda cara atau pendekatan komunikasinya. Dan semua akan berangkat dari kemampuan, satu yang perlu kita ketahui adalah kemampuan mendengarkan kita. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kita sudah memiliki kemampuan yang baik dalam hal mendengarkan. Nah, selebihnya nanti bisa kita lakukan dalam proses diskusi kita. Begitu, terima kasih. Semoga cukup menjelaskan. Salam Fun Study. Baik, terima kasih Bu Ike untuk materi pancingannya pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kami bergeser ke Pak Nugroho, kami sampaikan ke rekan-rekan untuk bisa
menanyakan langsung dengan Raisen melalui aplikasi masing-masing, device masing-masing, ataupun bisa mengetikkan di chat box Zoom yang ada di aplikasi tersebut. Yang nanti bisa disampaikan, kita bahas bareng-bareng permasalahan seperti apa kaitannya dengan review pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan Pak Nugroho, mungkin lebih ke arah teknis nih, di materi mengenai hair styling. Mungkin tren seperti apa untuk kondisi sekarang, apakah seperti yang kemarin trennya apa Bu? Itu ya. Model bowl cut itu ya. Kami persilahkan Pak Nugroho, mungkin bisa disampaikan. Salam fun study. Teman-teman sekalian, untuk tren tentang apa namanya model potong rambut itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu pasti akan berbeda-beda. Kalau kita ingat pada waktu tren pesepak bola dunia itu modelnya seperti apa, itu mesti akan menjadi sebuah pola yang akan diikuti oleh banyak orang. Tetapi bahwa pada dasarnya basic seseorang menjadi capster, ya, istilahnya kalau kita bicara itu adalah yang menjalankan usaha barbershop ini, atau kalau sekarang ini seringnya disebut adalah tukang cukur. Nah, itu dari zaman dulu kita tahu apa namanya istilah tukang cukur, bahwa senjata tukang cukur ini itu ada tiga. Dia akan mempunyai apa namanya gunting, dia akan punya yang namanya alatnya adalah clipper. Kalau sekarang, kalau dulu, kalau kita masih ingat zaman saya kecil dulu, modelnya menggunakan yang tangan itu ya, yang dengan apa namanya itu cekrekan ya, model zaman dulu itu ya. Kemudian juga sisir. Nah, biasanya tiga alat inilah yang dibawa oleh tukang cukur. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya? Itu membutuhkan sebuah pelatihan yang khusus. Karena terkait nanti dengan mental juga. Ketika saya mencoba motong rambut seseorang pelanggan, yang terjadi adalah mood saya sedang jelek, itu kadang-kadang itu menjadi curahan kita, itu kadang-kadang bisa menjadi bentuknya menjadi nggak karu-karuan. Jadi mood atau mental kita itu menjadi yang nomor satu ketika kita akan melakukan cukur rambut. Jangan sampai kepala pelanggan kita malah menjadi sasaran kita, apa namanya, meluapkan emosi kita. Itu sering juga terjadi. Jadi pengendalian emosi, pengendalian diri kita itu menjadi yang utama juga. Di samping bagaimana kita menggunakan alat cukur yang ada. Bagaimana itu dengan kita mengikuti tren segala macam, namanya itu sebuah teknik, itu memang dibutuhkan adalah pelatihan. Kita harus melatih terus supaya kita itu mahir untuk menjadi tukang cukur yang profesional. Ya, saya kira itu awalan kita, supaya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di tanya jawab. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Nugroho untuk memantik pada kesempatan siang hari ini. Kami coba untuk siapa? Tadi ada yang udah resen tadi, Mas Mohman Sus ya, kalau nggak salah. Bisa diaktifkan mungkin video dan audionya. Oh, saudara Muhammad sudah aktif ini. Silakan, Mas. Bisa dibuka dulu. Ya, sudah masuk, Mas. Silakan, Mas. Bisa dibuka dulu mic-nya. Oke,
Belum masuk, Mas. Silakan dicoba dulu. Silahkan dicoba, Mas. Sudah terbuka mic-nya. Sudah, Mas. Sudah. Silahkan, Mas. Halo? Ya, sudah masuk. Silahkan, Mas. Halo Mas, silakan. Mas Mansur, silakan. Sudah belum, Mas? Sudah, silakan. Mungkin kita bergeser dulu ke Saudara Leos Effendi. Mungkin agak sedikit trouble dengan koneksi dari Mas Mansus. Silahkan Mas Leos bisa mengaktifkan audio dan videonya. Sudah masuk belum saya itu, Mas? Sudah masuk. Pak Leos, silakan, Pak. Maaf, ini. Ya, sudah. Ya, silakan, Pak. Untuk pertama kali ya, untuk ya. Sudah masuk. Sudah, Mas. Sudah. Mas, Mas, benar. Jadi untuk silahkan Pak Leos. Jadi ya untuk mengawali sebuah bisnis ya. Jadi yang motivasi saya ikut, jadi yang pertama memunculkan sebuah keberanian yang itu nantinya bisa membuahkan hasil untuk membuka usaha. Yang pertama, kemudian yang kedua bagaimana mengupayakan planning ini bisa berjalan, karena tentu kami basicnya juga macam-macam semua ya, dari 20 peserta. Saya sendiri pun dengan modal yang sedikit, bagaimana bisa memunculkan keberanian itu untuk bisa membuka sebuah usaha. Saya hanya bisa membeli clipper seharga 250 lah. Padahal kalau saya melihat ada yang seharga 1,5 juta dan saya pernah pegang itu agak bagus ya. Ya mungkinan untuk clipper sendiri harga 250 itu hanya bisa untuk membeli pisaunya saja. Jadi bagaimana motivasi yang bisa kami dapat itu untuk usaha kami yang bisa berjalan nantinya itu meminimalisir modal lah, karena kami juga hanya minim biaya yang pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, style rambut yang masa kini ya, kemarin sempat saya lihat di video itu ada kurang lebih 15 style ya, nanti mohon untuk bisa memunculkan foto-foto ya, apa gambar bentuknya untuk stylenya yang terkini kemungkinan. Jadi mungkin sementaranya itu. Jadi yang pertama motivasi kami, bisa yang kami dapatkan dengan modal yang sedikit bisa membuka usaha untuk potong rambut. Yang kedua, jenis berbagai potong model rambut tadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Leos. Langsung kami tanggapi, kita tanggapi aja nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu Pak Leos itu menanyakan motivasi seperti apa yang harapannya itu seperti hukum di ekonomi itu ya. Jadi modal sedikit dengan untung yang sebanyak-banyaknya itu. Kemudian mungkin dengan Pak Nugroho juga bisa di
dibahas nanti kendala seperti apa awalnya dulu waktu membangun bisnis barbershop yang ada di sebesar franchise yang sekarang dikelola, kemudian jenis potongan seperti apa yang sekarang sedang tren begitu. Kami persilahkan untuk para narasumber bisa memberikan feedback dengan Pak Bobby dulu mungkin ya. Ya, menurut Kak Tung. Yes. Terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nugroho ya, perlu membangun keberanian. Jadi bisnis itu memang harus ada unsur percaya diri. Nah, biasanya orang percaya diri itu sumbernya ada dua. Satu, orang itu belajar. Misalnya, ada saya dulu punya relasi, dia kursus fashion di Jakarta, di Esmod. Berapa harga yang dikeluarkan untuk biaya kursus itu? 150 juta. Wah, sangat mahal. Apalagi pada masa itu, sekitar 10 tahun yang lalu, 150 juta. Dengan 150 juta yang dia keluarkan itu, dia sangat percaya diri untuk membangun bisnisnya dia. Dan percaya diri itu ternyata berbuah cukup manis. Dan orang pun ternyata senang datang ke tempat dia karena dia tahu bahwa itu jebolan Esmod. Esmod itu salah satu lembaga pelatihan untuk mode ya yang cukup terkenal di Jakarta. Jadi modal pertama adalah belajar. Modal yang kedua adalah magang. Dulu saya bisnis saya di agensi di biro iklan. Ketika saya mau bisnis biro iklan, saya bingung startingnya gimana. Maka saya kerja dulu 1 tahun di biro iklan di Jakarta. Setelah kerja di sana, saya akhirnya tahu bahasa Jawanya ya. Oh, jebul gaweane mung ngene iki. Akhirnya saya tahu pekerjaannya cuma seperti itu. Kemudian saya memberanikan untuk keluar dan membuat lembaga sejenis. Nah, dari situlah bisnis itu dimulai. Dari belajar atau dari magang. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah starting ini pada sebuah poin belajar. Apakah Bapak Ibu nanti akan langsung bisnis? Ataukah mau magang terlebih dahulu? Ataukah pakai opsi yang ketiga? Opsi yang ketiga itu yaitu kerjasama. Biasanya dalam bentuk franchise. Kita punya skill, tetapi kita masih didampingi di urusan peningkatan skill dan manajemen. Itu komentar dari saya. Monggo ditambahkan Bu Ika dan Pak Nugroho. Saya akan menambahkan tadi ya, sudah ada modal belajar, sudah ada modal percaya diri, tinggal itu dikemas. Kalau sudah percaya diri, sudah punya modal keberanian, sudah punya keahlian, tapi kalau tidak dikenalkan, orang nggak akan kenal, gitu kan? Jadi butuh dikenalkan. Nah, salah satu upaya untuk mengenalkan adalah kemampuan kita berkomunikasi. Artinya kita harus mampu mengemas pesannya supaya kemudian pesan itu sampai gitu ya kepada target sasaran kita atau pelanggan kita. Kemasannya seperti apa? Ya kita lihat siapa target kita. Kalau target kita itu adalah anak muda, tentunya kemasannya, kata-katanya, gambarnya, media yang kita pakai itu selaras dengan usia-usia yang menjadi target. Tapi kalau kemudian targetnya lebih dari itu gitu ya, di atas generasi milenial atau generasi kolonial, kemarin saya bilang seperti itu gitu ya, tentunya juga kata-katanya dan sebagainya itu beda. Mungkin barangkali untuk generasi kolonial yang akan diperbesar adalah kata gratis gitu ya, gretongan gitu ya, mungkin seperti itu ya. Tapi artinya ini kita bicara soal bagaimana kita mengomunikasikan itu, supaya kemudian orang menjadi kenal tentang itu. Nah, kalau sudah dikomunikasikan, kemudian bagaimana kita meningkatkan atau mencoba memperkuat layanan kita dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan kita. Tadi sudah belajar. Apakah berhenti sampai di aspek belajar? Enggak. Kita terus melihat kemajuan zaman atau tren. Kita lihat sekarang semua sudah terbuka. Kita bisa lihat lewat YouTube, bisa lewat media sosial dan sebagainya untuk mengetahui tren potong rambut sekarang kayak apa sih? Tren pewarnaan itu seperti apa sih? Tren pelayanan seperti apa sih gitu ya? Jadi pelayanan yang akan kita berikan itu enggak cuma sekedar potong rambut, tapi bahkan ada paket bundling-nya dengan yang lain. Tentunya kemampuan kita dalam skill memotong juga diikuti dengan kemampuan kita berkomunikasi. Pas kita motong, kita bisa ajak ngomong-ngomong dan seterusnya sehingga orang merasa nyaman, misalnya seperti itu. Atau ketika mereka sudah selesai, kita tanyai gitu ya,
bagaimana atau kapan lagi mau datang atau yang lain gitu ya. Artinya ada banyak aspek yang membuat mereka atau pelanggan itu merasa bahwa mereka mendapatkan kemudahan pelayanan dalam bisnis kita. Nah, kalau sudah, ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah mencatat semua kritik, masukan, dan saran. Supaya kemudian kita bisa memperbaiki. Jadi kalau ada orang ngasih kritik, ngasih saran, jangan kemudian kita defend ya. Ah, itu kan menurut perasaan Bapak aja gitu ya. Jangan begitu. Tapi justru itu kita catat. Kenapa? Karena itu adalah modal kita untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Nah, itu beberapa perangkat mulai dari A to Z gitu ya. Dari awal, dari mulai modal sampai akhir gitu ya. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ada satu hal lain adalah tadi disebutkan bagaimana caranya kita punya modal kecil tapi pendapatannya besar. Kayaknya semua orang butuh seperti itu ya gitu ya. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah kreativitas. Kalau kita punya modal kecil, tapi kita pinginnya jangkauannya luas, tadi sudah disebutkan oleh Pak Bowie, bisa franchise, atau bekerja sama, atau memulai dengan jemput bola. Jadi kita siapkan bahwa kita akan datang ke lokasi. Bukan mereka yang datang, tapi kita yang datang ke lokasi. Kita berikan pelayanan door to door, misalnya gitu. Sekarang kan modalnya kayak gitu. Jadi ada banyak upaya sebetulnya yang membuat kita akan dikenal oleh pelanggan kita. Kalau udah suka dengan layanan kita, sekalipun itu door to door, orang akan bilang ke orang lain. Gitu. Apalagi di zaman COVID seperti ini, gitu ya, orang lebih suka dilayani di rumah ketimbang keluar rumah. Nah, dicoba deh, siapa tahu itu bisa memperbesar atau memperluas kemungkinan bisnis kita. Terima kasih, salam fun study. Iya, silakan Pak Nugroho. Jadi yang utama adalah berani melangkah. Itu kuncinya. Berani melangkah. Ketika kita hanya berangan-angan, ya akan diambil orang lain. Tapi ketika kita berani melangkah, usaha itu akan berjalan. Saya dulu pun juga ketika awalnya adalah ikut orang. Ketika ikut orang itulah kita bisa belajar. Jadi modal itu tidak melulu menjadi sebuah hal utama yang harus disiapkan. Tapi kita bisa melangkah untuk itu adalah kita bisa ikut orang lebih dulu, belajar dulu. Setelah itu sambil mengumpulkan modal, kita bisa membuka usaha. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber. Ada hal yang besar yang bisa kami garis bawahi tadi yang disampaikan oleh Bu Ike. Intinya bahwa seluruh kegiatan itu ataupun usaha itu ada kemudahan dalam layanan. Sebagai contoh tadi door to door atau seperti apa. Kita kembali ke chatbox. Sudah ada pertanyaan dari saudara Muhammad Sus. Saya mau tanya, bagaimana cara kita memulai usaha biar usaha kita bisa berkembang? Terima kasih. Mungkin hampir sama kayak dengan pertanyaan tadi ya. Atau mungkin ada penekanan lebih dari para narasumber untuk memberikan bahasa yang lebih sederhana ya, supaya dari teman-teman itu bisa menerjemahkan seperti apa motivasi yang bisa mereka pulang. Tapi persilahkan dari Pak Bawi lagi mungkin. Oke, terima kasih. Karena pertanyaan hampir sama, saya lebih ke bahasa yang lebih simpel ya. Jadi intinya adalah kita pahami masyarakat itu apa yang dibutuhkan. Syukur-syukur kita ketemu nih sesuatu yang langka. Saya cari tempat potong yang duduknya seperti sofa. Wah, ternyata nggak ada. Padahal banyak orang yang nyari tempat potong yang duduknya seperti sofa. Karena itu jadi sesuatu yang langka, maka punya kemampuan growth, tumbuh, itu lebih tinggi. Nah, jadi pertama kali kita cermati dulu apa keinginan konsumen. Maka jangan enggan untuk bertanya. Tapi gimana caranya? Saya bertanya. Nah, teman-teman bisa cari dari Google Review. Di Google Review itu, Google ya, tempat barber shop apapun, nanti bisa teman-teman pelajari apa yang paling dikeluhkan dan apa yang paling dipuji.
maka bukalah tempat usaha yang menghindari hal-hal yang dikeluhkan dan mengumpulkan hal-hal yang disukai masyarakat. Itu nanti Anda punya modal besar untuk maju. Tetapi sama seperti yang disampaikan Pak Nugroho tadi, yang penting dari kita adalah langkah pertama. Karena percuma kita punya konsep yang bagus, kita punya rencana yang bagus, kita punya skill, kemampuan potong yang bagus, kita punya gunting yang bagus, yang otomatis kita setel langsung motong. Nah, tetapi kita tidak buka usaha. Maka kita nggak akan dapat cuan, kita nggak akan dapat untung. Bukalah dan belajarlah dari situ, maka kita akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya bisa profit, bisa pengalaman, bisa pembelajaran, banyak sekali. Itu saran dari saya. Kenali kebutuhannya dan buka. Sambil buka, Anda bisa mengenali kebutuhan masyarakat. Itu, terima kasih. Baik, Pak Bowi, terima kasih. Mungkin ada tambahan untuk pertanyaan dari Mas Mansus tadi, dari Pak Nugroho selaku praktisi langsung ya untuk usaha barbershop ini. Kami persilakan Pak Nugroho. Ya, jadi ketika kita sudah melangkah tadi, yang penting itu langkah pertama. Begitu langkah pertama kita akan ketemu apa tuh yang menjadi batu sandungan-sandungan, kita akan ketemu. Nah, dari situ kita berusaha untuk mengatasinya. Ketika kita tidak ada modal, kita bekerja dulu menjadi seorang caster di sebuah barbershop. Dari situ nanti kita akan banyak masukan. Nah, setelah kita punya masukan-masukan itu, kita akan melangkah. Oh, saya pengennya punya usaha yang begini, begini, begini. Itu bisa kita siapkan. Jadi sebetulnya langkah awal adalah kita mulai dengan, kalau memang belum ada modal, ya ikut bekerjalah dengan orang yang sudah punya barbershop. Kemudian kalau kita memang sudah punya modal, atau kita memang pengen punya usaha sendiri, melangkah dengan kerjasama. Saya kira itu awal yang lebih bagus, supaya kita nanti bisa mendapatkan atau kita mempunyai usaha yang bisa bertumbuh, berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Kita kembali lagi ke aplikasi. Sudah ada teman kita yang resen, Saudara Iwan, bisa dibuka untuk audio dan videonya. Saudara Iwan, bisa kan diterima? Baik, baik. Sebentar, Bapak. Ya, kami persilahkan Kak Iwan ya kemarin ya. Bisa dibuka dulu mic-nya. Ya, silahkan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya Iwan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Cukup menarik kalau kita berbicara soal yang namanya marketing atau sales atau apapun yang berhubungan dengan yang namanya penjualan. Nah, tadi sempat dikatakan sama Pak Bowi bahwa yang namanya sales dan juga marketing itu berbeda. Kalau sales, tugasnya hanya berjualan, tapi kalau untuk marketing, tugasnya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah benar-benar terjun sebagai seorang marketing untuk berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai seorang barbershop, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan seperti yang tadi sempat dijelaskan ya, terkait dengan menentukan produk, menentukan harga, menentukan lokasi, promosi juga segala macam, sehingga apa yang diharapkan dengan yang sudah kita rencanakan itu benar-benar bisa terlaksana, atau goal setting yang sudah dari awal kita rencanakan itu benar-benar bisa terlaksana, seperti itu. Karena kalau saya pribadi itu antara nekat, terus antara siap, antara berani, itu kan beda tipis ya. Ketika kita sudah nekat terjun di dunia bisnis, apalagi yang sekarang kita pelajari adalah membuka barbershop. Nah, ketika bisnis itu berjalan dengan baik, alhamdulillah kita semua senang. Tapi di kemudian hari, tapi kok berjalannya waktu bisnis kita kok kurang bagus. Nah, ini menyikapinya bagaimana? Itu saja, ampun.
Oke, terima kasih Mas Iwan. Intinya itu bagaimana meningkatkan revenue dan menyikapi jika ada masalah dengan bisnis kita di belakang hari begitu ya. Mungkin dari narasumber bisa memberikan masukan, utamanya Pak Nugroho dan Pak Bobi mungkin ya. Kami silakan. Ya. Itu hal yang mesti akan kita hadapi. Usaha di awal berjalan baik, di tengahnya mulai turun, terus kok turun. Nah. Tetapi itu adalah seni. Bagaimana kita bisa mempelajari ini menjadi apa yang bisa kita lakukan. Kekurangan-kekurangan apa, masukan-masukan apa itu menjadi sebuah yang kita lakukan untuk membangun kembali usaha ini. Ketika kita sudah tren usahanya baik, jangan kita berpuas diri. Tapi kita harus berusaha lagi untuk mengembangkan skill yang ada, mengembangkan apa yang kurang di tempat kita. Dan kita juga harus juga melihat kompetitor lain. Kompetitor lain itu jangan dianggap sebagai musuh, tetapi kita menganggap mereka sebagai partner yang bagaimana mereka bisa berkembang, kita juga harusnya bisa berkembang. Dan yang lebih daripada itu adalah ketika kita memulai usaha, ketika kita menjalankan usaha ini, kita mesti harus selalu berdoa setiap hari. Karena tanpa itu, ya kita tidak akan bisa membuat usaha itu bergerak. Yang dengan doa itulah usaha ini akan bisa berjalan. Ketika terjadi yang bertumbuh baik, atau ketika sedang dalam posisi turun, ya, kita berusaha, tapi tetap kita harus mendasari dengan doa kepada Tuhan. Itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Tadi Pak Boy mungkin? Yang ringan aja, saya sedikit story tentang pengalaman saya potong rambut. Di usia saya yang mendekati 50, saya relatif orang yang konservatif, mungkin kolonial kalau bahasa Bu Ika tadi. Jadi, saya bukan orang yang suka berpindah-pindah tempat. Kebetulan saya tinggal di daerah Jalan Kaliurang, di dekat rumah saya ada satu tempat barber yang saya nggak tahu terkenal nggak, tetapi dulu promonya luar biasa gencar. Namanya, kita boleh sebut nama nggak nih? Nggak apa-apa ya. Namanya Kompak. Kebetulan waktu itu promonya gencar Kompak. Nah, saya tipe yang usia 50 tahunan yang tidak suka berpindah tempat. Sebelum saya dikecewakan oleh Kompak, saya tidak akan pindah. Selama Kompak masih buka, saya juga tidak akan pindah. Nah, tetapi tipe ini akan berbeda dengan tipe usia mahasiswa 20 sampai 30 tahun. Dia akan mengikuti barber mana yang update model. Nah, jadi teman-teman bisa memilih style bisnis. Kalau style bisnis kita konservatif, ya kita akan menyasar customer yang usianya sudah 50-an lah. Tetapi kalau kita moderat, ya kita menguasai banyak model, nah itu pasti anak-anak kecil, mahasiswa pasti berdatangan. Apalagi kalau kita bisa membuat karya yang seni, dibuat tato dan sebagainya. Wah, ada itu anak TK, SD, SMP itu akan berduyun-duyun datang ke situ, ongkos potongnya nggak seberapa, ongkos tatonya yang cukup tinggi. Nah, jadi kita bisa namanya bisnis itu segmentasi, Pak. Pilih segmen yang sesuai yang bisa kita ikuti. Karena ya, pada dasarnya tidak akan ada barbershop yang bisa memenuhi semua keinginan pelanggan. Maka fokuslah. Tadi Bu Ika sudah ngasih pelajaran yang sangat bagus. Kemampuan marketing itu tidak ada gunanya kalau kita tidak punya kemampuan mendengar. Jadi salah satunya adalah dengarkan apa yang dia sampaikan, dia ingin apa, kemudian kita ikuti. Jadi Pak Nugroho tadi mengatakan jangan pernah ber,
Berpuas diri, iya. Karena apa? Karena kita bisnis jasa. Bisnis jasa itu harus up to date, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita konservatif ya, mohon maaf, di Jogja ada koran yang konservatif. Nggak ada yang beli sekarang. Saya bingung kalau beli makanan bungkusnya koran, sekarang udah nggak ada koran lagi sekarang. Dia mau nggak mau harus berubah ke digital. Nah, ini salah satu bentuk perubahan. Di marketing, kita harus siap dengan perubahan. Bahkan bukan tidak mungkin ya, kita seperti bisnis studio foto. Mungkin kita ingat kalau kita wisuda, habis wisuda kita pergi ke studio foto untuk foto bareng. Sekarang nggak perlu. Kita wisuda, studio foto sudah berpindah ke tempat kita wisuda. Nah, itu salah satu bentuk dari perubahan-perubahan di dalam bisnis. Jadi pastikan kita selalu update kebutuhan dan keinginan customer kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bowi. Mungkin nanti pada perkembangannya cukur rambut bisa online ya Pak ya? Pijat aja sekarang online. Gojek aja sudah menyediakan jasa pijat apa bersih-bersih. Go sekarang go clean. Kebetulan sudah di take down. Jadi mungkin ada kesempatan dari rekan-rekan supaya nantinya bisa misalkan bareng-bareng begitu menjalankan aplikasi yang melayani hal-hal semacam itu. Kita kembali lagi dalam beberapa saat lagi. Bisa teman-teman jeda sebentar untuk mengambil minum atau ke mengambil layang-layang atau mengambil layang-layang kata Pak Bowi. Tapi persilahkan, salam fans tadi. Hanya blog yang nggak bisa go. A budding tourist destination in a panoramic fishing town of Labuan Bajo. A perfect retreat for peace and tranquility. And for those who seek adventure. Amazing dive sites. Magnificent underwater life in glassy seas. Exploring and discovering is never ending. Stunning landscape. Delight in the legendary Pink Beach. Uncovering Earth. See the nocturnal. And feast on the splendid scenery. Isolated to conserve. Land of the dragons. Sanctuary for the endemic. Natural habitat of the giant lizards. Beautiful beasts. Magnificent journey into the wild. Komodo Island. Wonderful Indonesia.
Di hari kedua latihan barbershop diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta dengan JTTC, yang pada kesempatan hari ini kita mereview untuk materi mengenai bekerja sama dengan kolega pelanggan, kemudian strategi pemasaran, development dan planning usaha barbershop, dan yang terakhir mengenai hairstyling. Kembali lagi kami sampaikan ke para peserta untuk bisa menanyakan langsung melalui chatbox atau bisa raise hand di aplikasi teman-teman peserta latihan barbershop. Kita kembali lagi ke chatbox, sudah ada pertanyaan dari saudara Anang S ini. Saya mau bertanya tips dan trik supaya hubungan antara pemilik barbershop, karyawan, rekan kerja atau vendor dan pelanggan tercipta dengan sangat baik. Mungkin akan kami limpahkan ke Bu Ika ya. Nah, ini kaitannya dengan bekerja sama di lingkungan yang berbeda. Kami persilakan Bu Ika. Oke, baik. Salam fun study. Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Kalau orang ingin berrelasi atau kita mau berhubungan dengan orang lain, itu yang kita inginkan kan kita bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Maka begitupun orang lain mengharapkan bahwa mereka bisa diterima dengan baik oleh kita. Nah, supaya hubungan baik ini bisa tercipta, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah masalah trust, rasa percaya kita pada orang.
kita mau kenalan, ya kan? Mau menyampaikan nama kita, mau menyampaikan alamat kita, sampai mungkin ke rahasia-rahasia kita, itu karena basisnya adalah trust. Maka yang perlu kita pikirkan adalah kita harus jujur satu dengan yang lain, gitu ya. Kalau sudah ada kejujuran, sudah ada trust, maka yang perlu kita pikirkan adalah kita punya komitmen. Untuk apa? Untuk membangun engagement. Kita punya komitmen bahwa, oke, saya mau berrelasi dengan dia. Kalau kita sudah punya engagement, sudah punya satu keterikatan, maka yang akan kita pikirkan adalah kita akan selalu memberikan aspek yang paling baik kepadanya. Ya, kepada orang yang kita ajak untuk berrelasi. Maka nggak pernah lagi tuh kehitung, kepikir untung dan rugi ketika menyampaikan aspek satu dan lain hal. Jadi misalnya begini, ada pelanggan kita yang meminta informasi tentang satu hal gitu ya. Kita akan berikan informasi, dia mengharapkan informasi A sampai Z. A sampai J. Maka kita berikan A sampai Z. Supaya dia kemudian menjadi lebih paham tentang apa yang dia tanyakan. Artinya di situ ada keinginan kita untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan kita atau bagi rekan kerja kita. Nah, ketika kita punya engagement dengan entah itu pelanggan kita atau rekan kerja kita gitu ya, atau kalau tadi ditanyakan kan di dalam organisasi ya, di internal, maka akan ada fleksibilitas. Jadi misalnya nih, semula pekerjaannya A mengerjakan 1, B mengerjakan 2, C mengerjakan 3. Tapi dengan kondisi dan situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, sangat mungkin si A mengerjakan 3, ya, si C mengerjakan 1. Itu sangat mungkin. Jadi jangan dikotak-kotakkan, jangan bilang bahwa itu kan pekerjaanmu. Pekerjaan 3 itu kan pekerjaan C, pekerjaan A, pekerjaan 1. Saya nggak mau dong ngerjain. Itu bukan menunjukkan satu engagement satu dengan yang lain. Kalau kita memang punya keterikatan dengan seluruh komponen di dalam organisasi kita gitu ya, atau dalam berbersep kita, maka kita akan memikirkan bahwa, oh saya tidak sibuk, dia sibuk, saya akan bantu. Ya. Oh dia sedang membutuhkan pertolongan saya, maka saya akan bantu. Dengan aspek saling tenggang rasa tadi ya, saling punya keinginan ingin membantu, maka akan tercipta suatu suasana yang menyenangkan. Kenapa? Karena bukan saling sikut. Ya. Memang sih kalau di dunia bisnis saling sikut itu sangat kentara. Tetapi kalau kita mau supaya iklim organisasi kita itu menjadi baik, satu dengan yang lain bisa bekerja sama dengan baik, maka yang harus kita wujudkan adalah tadi saling tenggang rasa. Ada toleransi, ada fleksibilitas. Gitu ya. Dengan demikian, maka tadi suasana yang menyenangkan akan tercipta. Kenapa? Karena suasana yang menyenangkan itu akan membuat orang bekerja dengan sukacita. Ya, walaupun dia sampai larut gitu ya, tapi kalau teman-temannya menyenangkan, nggak kerasa. Oh, tiba-tiba udah gelap ya gitu ya. Oh, tiba-tiba udah sore ya. Karena merasa apa? Suasana nyaman tadi membuat mereka merasa seperti keluarga. Satu dengan yang lain saling mendukung. Ketika yang satu jatuh, yang lain mendukung. Yang satunya merasa kecapean, yang lain mendukung. Ya, itu yang harus diciptakan. Jadi, pertama adalah trust. Ya, tadi. Kejujuran, jangan lupa. Masalah apapun kita bisa sampaikan, apalagi itu terkait dengan organisasi ya. Kejujuran bukan berarti kemudian kita curhat, curcol, gibah gitu, enggak ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita berpikir atau memikirkan tentang organisasi kita. Ya, kemudian setelah itu ada engagement. Kalau sudah ada engagement, kemudian kita menciptakan toleransi, tenggang rasa, saling bantu, dan adanya fleksibilitas. Begitu kurang lebih, semoga bisa membantu dan memberikan pencerahan tentang bagaimana kita kemudian bisa menjalin kerjasama di antara rekan-rekan kerja kita. Gitu. Terima kasih, salam fun study. Baik, terima kasih Bu Ike. Dari Pak Nugroho sebagai praktisi mungkin pernah mengalami hal-hal tersebut ya. Misalkan ada sedikit konflik mungkin pada waktu penyelenggaraan usaha itu, mungkin Pak Nugroho bisa menambahkan. Iya. Di kehidupan kita sehari-hari, memang percaya itu sangat dibutuhkan. Jadi antara kita pemilik dengan pelanggan, dengan ya semua yang kita percaya. Jangan kita terus tidak percaya kepada mereka. Karena dengan kita percaya itu berarti kita sudah memberikan modal awal yang luar biasa untuk membangun sebuah hubungan. Dari itu kita akan membangun, kemudian dari kepercayaan itulah akan bergulir menjadi sebuah hubungan yang baik. Jadi jangan diutamakan saling mencurigai, jangan. Justru percaya kepada teman, kepada rekan sekerja, kepada pelanggan. Sudah kita percaya saja,
Sehingga itu pasti ya semuanya akan berjalan dengan baik. Itu pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bedo. Kita kembali ke aplikasi, sudah ada yang resen. Sudah Iwan, dan kita ke saudara Ardian dulu, Ardian Rahman dulu ya, teman-teman, untuk bisa apa namanya, fasilitasi dulu. Saudara Ardian, kami persilakan. Ya Pak, kalau saya itu pengen merintis apa core bisnis potong rambut ini umpamanya. Nah, terus bagaimana cara melatih public speaking pekerja itu agar tetap santun, tidak. Begitu? Ya. Baik. Saudara Ardian menanyakan bagaimana cara melatih public speaking. Mungkin dari Pak Bowie ada tips atau Bu Ika nanti bagaimana cara berbicara yang santun kepada teman, rekan kerja ataupun pelanggan. Kami persilahkan dari Pak Bowie dan Bu Ika bisa memberikan tipsnya. Ya baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin lebih tepatnya bukan public speaking ya, tetapi komunikasi interpersonal. Karena ketika kita berhadapan dengan pelanggan kita itu one to one gitu ya, yang berbicara satu dengan satu gitu. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan pelanggan kita, yang perlu kita pikirkan pertama adalah bahwa kita menempatkan diri lebih banyak sebagai pendengar gitu. Itu kalau misalnya proses komunikasi sudah berjalan, tapi kalau misalnya suasananya tiba-tiba hening gitu ya, tidak ada pembicaraan, maka kita yang bisa memulai terlebih dahulu untuk menanyakan satu hal yang sangat general. Jadi misalnya mulai dari nama gitu ya, tinggalnya di mana. Memang akhirnya wawasan kita perlu diperluas. Jadi misal nih ketika tanya, oh saya tinggal di sini, saya di rumah, oh di rumah apa punya keluarga, oh saya hanya tinggal dengan piaraan saya, misalnya gitu, saya punya doggy di rumah gitu. Nyambung nih masalahnya, misalnya si barbernya ini paham soal doggy gitu ya. Oh ini ya jenisnya cincin wawa ya, ini nyambung. Akhirnya pembicaraan nyambung berdasarkan hobi. Nah, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan customer kita. Tetapi kalau misalnya customer kita lebih banyak curhat, lebih banyak cerita, mengeluhkan kondisi kerjanya, maka posisi kita lebih banyak mendengarkan. Karena kita lihat bahwa situasinya ternyata si pelanggan kita ini butuh orang untuk mendengarkan. Jadi memang proses komunikasi interpersonal ini sangat bergantung pada bagaimana mood dan kondisi dari customer kita. Kita yang harus menyesuaikan. Dalam kondisi atau dalam situasi bisnis, kita memang harus menempatkan customer kita sebagai raja. Artinya, jangan kita juga minta didengerin. Namanya proses komunikasi kan harus take and give ya. Dia harus mendengarkan, kita harus dengarkan. Nggak bisa. Kalau di dunia bisnis, kita lihat pelanggan kita situasinya seperti apa. Kalau pelanggan kita lebih banyak ingin cerita, ya kita dengarkan itu. Kita berikan komentar satu atau dua gitu ya, terkait dengan apa yang dia ceritakan, itu oke. Tetapi kalau tadi misalnya kita ketemu sama pelanggan yang silent, nah kita coba untuk mengajak berbicara. Namun tadi sekali lagi kita harus melihat bagaimana situasi pelanggan kita. Misalnya kita sudah ajak berbicara beberapa kata, jawabannya pendek-pendek, mungkin bisa jadi memang pelanggan ini tidak ingin berkomunikasi lebih banyak. Dia lebih ingin konsen pada sesuatu yang ingin dia baca misalnya ya, atau biasanya kalau sekarang kan orang berinteraksi melalui handphone gitu. Sehingga kita biarkan pelanggan kita untuk menggunakan handphonenya. Jadi memang sangat situasional. Kita melihat bagaimana kondisi customer kita. Itu yang harus kita miliki. Jadi kemampuan untuk bisa mengenal situasi customer itulah yang perlu kita perdalam, ya kita lihat. Jadi jangan kita kebanyakan ngomong juga. Kita tidak bisa menerapkan situasi dan pendekatan yang berbeda pada semua customer kita. Karena masing-masing pasti punya karakter. Nah kalau mereka sudah jadi repeated customer atau pelanggan yang bolak-balik datang, kita makin mengenal bagaimana karakter mereka, sikap mereka, gitu ya. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau belum, tadi ya kita mulai dengan sesuatu yang general terlebih dahulu, gitu ya. Aspek-aspek yang sangat mendasar. Nama, tempat tinggal, misalnya itu nama, kalau misalnya tidak nama sih, tempat tinggal dulu. Nanti baru kemudian, kalau kita sudah mengenal nama, usahakan ketika kita menyebut atau memanggil, sebut namanya. Karena ketika disebut namanya tuh orang akan senang sekali. Saya ada satu tempat langganan resto gitu ya, yang kalau saya datang mereka sudah menyapa saya dengan nama gitu, itu rasanya menyenangkan. Wah saya dikenal nih di sini gitu ya. Satu hal yang sederhana tetapi membuat orang merasa dihargai. Jadi prinsipnya adalah prinsip tentang bagaimana kita menghargai orang yang kita ajak berelasi. Begitu kurang lebih Mas Cahyo.
Baik, terima kasih Bu Ika. Untuk Pak Boy, ada tambahan tipsnya untuk bagaimana mencetak, melatih komunikasi interpersonal antar pelanggan. Kami silakan Pak Boy. Oke, terima kasih. Pada dasarnya kemampuan komunikasi itu given, tetapi bisa dilatih. Sehingga ketika kita senang berjumpa dengan orang lain, ketika kita senang ngobrol dengan orang lain, itu tinggal kita atur aja polanya. Bagi saya pola itu akan terbentuk ketika, nah, ini yang bagi saya menurut saya penting, ketika kita memiliki wawasan. Jadi selain yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, maka perluaslah wawasan kita. Karena orang akan bete ketika ketemu dengan orang lain, diajak ngobrol, tetapi tidak nyambung. Beda dengan, wah kita senang bola, ketemu dengan capsternya yang senang bola juga. Wah bisa motongnya lupa, bolanya yang dibawa. Nah, itu yang komunikasi, bentuk komunikasi itu yang sedikit demi sedikit dilatih. Skillnya harus, kuasanya juga harus ada. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bowie. Selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi. Sudah ada yang resen kembali, Kak Iwan ini yang resen kembali. Ayo silahkan Mas untuk ya, bisa selamat siang. Aktifkan audio videonya. Selamat siang Mas Iwan. Iya, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, kami silahkan. Baik, terima kasih. Maaf masuk lagi terkait dengan pembukaan lini usaha yang nanti bakalan dijalani. Biasanya untuk seorang pengusaha pemula itu akan menemukan yang namanya krisis kepercayaan diri, itu pasti. Nah, kira-kira apa nih tips dan juga triks untuk bisa menghadapi agar kita lebih pede, agar kita lebih, bagaimana sih memulai usaha biar kita usaha apa yang sedang kita pikirkan dan goal setting yang sudah kita buat itu benar-benar bisa terlaksana seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan mengelola manajemen. Kalau berbicara soal manajemen, mengatur keuangan, mengatur karyawan itu bukanlah hal yang mudah begitu. Ini hal yang sulit apalagi berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan yang namanya uang. Nah itu sangat krusial sekali. Nah ini bagaimana tipsnya agar kita bisa mengelola keuangan, relasi hubungan dengan karyawan itu juga menjadi lebih baik. Itu saja, mohon terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ini pertanyaannya itu bagaimana jika kita sebagai seorang pengusaha kadang dalam perkembangan atau dalam jalannya waktu ada drop mungkin ya, krisis kepercayaan diri. Kami persilahkan untuk Anugroho ya sebagai praktisi di bidang barber utamanya bisa memberikan tips. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih Mas. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk usaha itu kok turun, kita jangan patah semangat. Justru kita harus mencari apa toh yang menjadi penyebabnya. Kalau terus kita ketika posisi turun terus kita semakin ngelokro, nanti jatuh-jatuhnya adalah kita akan menutup usaha itu. Padahal kita sudah membangun dengan biaya yang cukup besar. Jadi tips yang saya berikan adalah kita cari penyebabnya. Kenapa kok turun? Kenapa kok sepi tempat saya? Dari situ mungkin kita bisa lihat, oh mungkin tempat kita karena capsternya pada ngerokok misalnya, ngerokoknya di dalam sehingga bau ruangan menjadi pengap sekali misalnya. Nah itu dari solusi, kita cari solusinya apa. Jadi kita harus mencari dulu, kita evaluasi dulu usaha kita. Kenapa kok turun, kenapa kok banyak yang tidak mau lagi datang. Nah, kita bisa menghubungi juga orang-orang yang sudah sering ke tempat kita. Kita tanya, masukan dari mereka apa. Dan yang penting bahwa jangan kita terus putus asa, itu yang penting. Jangan kita terus ngelokro, walaupun posisi jatuh, walaupun posisi sedang sepi, jangan kita ngelokro. Justru kesempatan sepi itu kesempatan kita mengevaluasi diri, supaya nanti kita bisa kembali up lagi. Itu, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Nugro. Mungkin satu pertanyaan lagi kita akan membahas. Ada masih
ada pertanyaan? Iya, mohon maaf. Kami persilakan Pak Bobby. Jadi pertanyaan kedua tentang keuangan nih. Kalau saya pribadi, saya sebagai karyawan, saya ingin kerja itu bukan di perorangan, tetapi kerja itu di satu perusahaan. Nah, oleh karena itu sebagai pemilik bisnis, maka jangan sekali-kali kita mencampur antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Sehingga apa? Sehingga karyawan kita itu merasa sebagai karyawan perusahaan, bukan mohon maaf sebagai asisten rumah tangga. Nah, salah satu caranya adalah kita posting betul keuangan kita different dengan keuangan rumah tangga. Sehingga setiap bulan kita itu bisa menunjukkan ke karyawan kita, ini loh prestasi kita. Karena Anda bekerja keras, kita dapat profitnya naik. Ketika kita kerjanya tidak keras, profit kita turun. Itu pun yang nanti akan membedakan antara usaha yang sifatnya personal dan usaha yang sifatnya profesional. Itu sekedar insight tentang bagaimana pencatatan keuangan di satu entitas usaha. Terima kasih. Baik Pak Bowie, terima kasih untuk tambahan tipsnya. Kita kembali untuk satu pertanyaan lagi dari chatbox Saudara Afi Darmawan. Ada pertanyaan bagus ini. Apa yang harus kita lakukan jika ada pesaing yang meniru konsep usaha atau bisnis kita sehingga menyebabkan usaha yang kita jalani turun dan sepi? Ini berarti bahwa produk yang kita punya itu produk bagus atau unggul gitu. Mungkin dari Pak Bowie dan Bu Ika bisa memberikan ulasannya seperti itu. Kami silakan. Baik, saya boleh sebut merek ya, zaman dulu ada mie yang sangat terkenal, terus tiba-tiba ada mie baru gitu, yang ngikutin persis gitu ya, sebagai follower dari produk mie itu. Dan sekarang mungkin keuntungannya sama atau bahkan di atasnya gitu. Apa yang dilakukan oleh produk sebelumnya? Satu hal yang perlu kita pikirkan adalah inovasi dan kreativitas. Jadi inovasi dan kreativitas itu jangan pernah berhenti. Bahwa ada follower itu pasti. Produk apapun itu, ketika itu berhasil, pasti ada followernya. Ya, kemasan dulu minuman adanya di botol beling, semua botol beling. Pindah ke kotak, semua kotak. Pindah ke bentuknya bantal, bantal semua. Ya kan, macam-macam. Semua akan mengikuti yang namanya tren yang ada di pasar ketika itu memang menjadi apa konsumsi yang diminati oleh banyak konsumen. Maka kita harus siap dengan kondisi itu. Nah, kesiapan kita apa? Inovasi dan kreativitas itu jangan pernah berhenti. Selalu cari dan gali gitu ya. Untuk mencari kreativitas tadi tuh kita sekarang banyak sumber. Beda dengan zaman kolonial saya dulu ya. Untuk mencari sumber saya harus buka literatur. Tapi kalau sekarang tinggal klik. Klik aja cari. Nah, inovasi itulah yang kemudian bisa kita gunakan untuk membiarkan gitu ya. Pesaing kita mengikuti kita, ini follower, tapi kita akan membuat sesuatu yang lebih baru. Bahkan kita bisa bilang nih sama pelanggan bahwa we are the number one. Kita satu-satunya dan yang pertama kali menciptakan inovasi ini, kita bisa bilang gitu. Kenapa? Karena inovasi ini kita yang ciptakan gitu. Jadi memang kreativitas tadi harus selalu diasah. Caranya bagaimana? Buka mata dan telinga. Selalu buka mata dan telinga, karena jangan-jangan inovasi itu kita dapatkan dari orang yang ada di pinggir jalan ketika mereka menyelet, ya, atau ketika ada konsumen yang memberikan masukan, bikin dong paketnya begini gitu ya, bikin dong barbernya ini sekarang digabung sama manicure pedicure misalnya gitu, atau yang lainnya ya, karena sekarang misalnya perawatan itu nggak cuma punya perempuan, laki-laki pun butuh perawatan dari atas sampai bawah ya. Top sampai tuh itu dibutuhkan perawatan. Jadi semua bahkan sampai kuku misalnya, kebersihan dan seterusnya itu semua menjadi satu rangkaian. Jadi inovasi tadi akan menjadi semakin berkembang ya. Bahkan mungkin bisa dibuat paket dengan beauty center lainnya gitu. Jadi kalau bisa motong di sini dapat paket beauty center di sana gitu misalnya seperti itu. Nah, inovasi ini akan membuat kita menjadi punya diferensiasi dengan yang lain. Jadi kalau orang lain ngikutin kita ya sudahlah gitu ya, biarkan aja. Justru kita menjadi berkah kan berarti buat orang lain, ya biarkan diikuti. Tapi kita punya diferensiasi. Atau kalaupun misalnya kita produk mereka sama, pasti akan ada satu ciri khas. Jadi misalnya pada aspek pelayanannya, pada aspek greetings-nya, pada situasinya,
suasananya, bagaimana kita melayani. Mungkin mereka bisa produknya mirip-mirip, tapi pelayanannya sangat berbeda. Kita sangat hangat menyambut orang, misalnya begitu ya. Kita sangat hangat membuat orang merasa bahwa mereka menjadi bagian dari usaha kita, gitu. Kita sapa mereka, bahkan kadang-kadang kita blasting informasi melalui channel private seperti itu ya, lewat WhatsApp dan sebagainya gitu. Itu akan menjadi satu hal yang membedakan kita dengan mereka. Jadi selalu asah kreativitas dan inovasi tadi. Begitu kurang lebih, Mas Cahyo. Pak Bowie, kami persilakan bisa diberikan tanggapan langsung. Oke, terima kasih. Ini kasuistik sekali ya, tetapi pada prinsipnya yang namanya produk itu pasti akan ada yang mengikuti, yang kemudian disebut follower. Produk boleh sama, tetapi ada satu step yang bisa beda, yaitu pelayanan. Jadi, ketika produk antara kita dan kompetitor sama, maka pastikan pelayanan kita lebih baik. Apakah pelayanan bisa disamai? Mungkin. Mereka akan membuat pelayanan yang sama seperti kita. Tetapi sebenarnya susah. Senyum itu susah disamai. Nah, tetapi seandainya pelayanan itu pun sama, maka ada tahapan ketiga di dalam bisnis, yaitu citra atau image. Nah, image ini susah di copy, susah di cloning. Sehingga ketika kita bicara inovasi seperti yang disampaikan oleh Bu Ike, maka pertama jadilah inovasi di produk. Kemudian yang kedua, jadilah inovasi di layanan. Yang ketiga, bikin image produk kita sebagai produk pionir. Aqua itu pionir. Orang mau ngomong apapun tentang Aqua, Aqua tetap top of mind, yang nomor satu di dalam ingatan. Nanti kasusnya juga sama. Ketika barber Bapak Ibu penuh, baru orang akan pindah ke barber yang kedua tadi. Tapi nunggu penuh dulu. Nah, Bapak Ibu kan selalu meningkatkan pelayanan. Penuh, kemudian dikasih manajemen antrian. Dikasih bisa milih slot kapan dia akan potong rambut dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk dari layanan. Inovasi itu tidak akan pernah berhenti kok. Karena ide itu selalu ada. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber untuk penjelasan ataupun pembahasan materi pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri atau closing statement dari para narasumber, kita jeda sejenak untuk berikan waktu dari teman-teman bisa istirahat sejenak. Kita kembali di dalam beberapa saat lagi. Salam Fansadi. In a panoramic fishing town of Labuan Bajo, a perfect retreat for peace and tranquility. And for those who seek adventure. Amazing dive sites. Magnificent underwater life in glassy seas. Exploring and discovering is never ending. Stunning landscape. Delight in the legendary Pink Beach. Uncovering Earth. See the nocturnal. And feast on the splendid scenery.
isolated to conserve. Land of the Dragons. Sanctuary for the endemic. Natural habitat of the giant lizards. Beautiful beasts. Magnificent journey into the wild. Komodo Island. Wonderful Indonesia. Baik, terima kasih masih berkembang kembali lagi bersama kita untuk closing statement pada sesi terakhir siang hari ini. Kepada para narasumber kami persilahkan, kita mulai dari Pak Mowi, kami persilahkan untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Satu hal yang harus kita perhatikan di dalam bisnis adalah kita memang Nawa itu ingin membuka bisnis. Kalau Pak Nugroho tadi mengatakan harus dengan doa, iya. Kalau saya dengan niat. Nah, karena niat itu akan membedakan antara mereka yang akan tumbuh ketika ada gangguan, ada kendala, atau mereka ada kendala terus berhenti. Nah, agar kita punya niat, agar kita punya semangat, maka kita harus mengetahui betul bisnis tersebut. Bahkan nggak ada salahnya kita bikin financial planning. Dalam satu tahun, ini yang akan kita raih. Ini yang akan kita kejar. Sehingga kita punya motivasi. Jadi setiap pagi kita buka pintu usaha kita, kita punya motivasi. Bagi saya, salah satu motivasinya adalah memahami apa keinginan konsumen. Karena apa? Adalah seni tersendiri bagi saya, adalah tantangan sendiri bagi saya ketika saya bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Dan itu sangat memuaskan bagi saya. Ketika kita ada kepuasan, ketika ada customer ada kepuasan, maka akan ada trust. Ketika ada trust, maka bisnis itu akan sustainable. Bisnis itu akan bertahan. Jadi, closing statement dari saya adalah niatlah berbisnis dengan mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh customer. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bowi. Dari Ibu Ika kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ketika kita sudah punya rasa percaya diri untuk membuka bisnis ini, yakini bahwa kita menjadi pribadi yang akan bertemu dengan berbagai macam tipe manusia gitu ya, ada customer, ada mitra gitu ya, ada rekan kerja dan lain sebagainya yang akan kita bangun relasinya dengan baik. Nah, karena kita punya keinginan untuk membangun relasi ini dengan baik, maka yang perlu kita lakukan adalah kita membuat proses komunikasi ini menjadi nyaman, friendly, kemudian dipenuhi dengan keinginan untuk membangun engagement. Sehingga relasi ini bisa terjalin tidak hanya sekarang, tetapi juga akan terus-menerus sampai di masa yang akan datang. Dan penuhi relasi ini dengan berbagai macam goodwill atau keinginan baik. Jadi kita keinginan customer itu A sampai J, kita berikan A sampai Z. Gitu. Kita berikan sesuatu yang lebih, sehingga membuat orang merasa dipuaskan. Gitu ya. Karena satu hal yang kita inginkan dari customer kita adalah kepuasan dari pelanggan. Nah, kalau itu sudah tercipta, kita berharap bahwa relasi itu akan terbangun secara terus-menerus. Dan jangan lupa, ketika itu sudah terwujud, jangan kemudian dibiarkan, tetapi harus dipelihara. Ya, jadi memelihara relasi ini menjadi satu hal yang juga cukup penting membuat kita terus-menerus memiliki loyal customer. Karena loyal customer ini bisa berangkat dari bagaimana kenyamanan mereka berkomunikasi dengan kita. Dan hal lain yang perlu kita pikirkan adalah kita pikirkan aspek internal dan eksternal. Kalau tadi kita bicara soal customer, yang internal adalah bagaimana kita tetap menjaga relasi itu menjadi baik dan nyaman bagi seluruh komponen di dalam barbershop kita.
pada karyawan kita gitu ya, pada mitra kerja kita, sehingga semua akan merasa bahwa usaha ini adalah milik kita bersama. Gitu kurang lebih Mas Cahyo. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ike untuk statement terakhir pada kesempatan siang hari ini. Yang terakhir kami persilakan Pak Nugroho untuk bisa memberikan closing statement juga kaitannya dengan mungkin penekanan di wira swasta sebagai praktisi. Pak Nugroho bisa memberikan tips yang simple untuk para peserta pada kesempatan siang hari ini. Mungkin silakan Pak. Ya, yang penting adalah berani melangkah. Tidak usah berpikir bagaimana kalau rugi, bagaimana kalau timbul masalah A, B, C, sudah lupakan itu. Yang penting adalah sekarang melangkah untuk berusaha. Dari situ akan muncul jalan yang akan kita lalui, dan dari situ akan muncul banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Kalau kita tidak tahu, kita bisa bertanya. Kalau kita kurang paham, bisa bertanya banyak sumber yang bisa kita jadikan panutan. Di era keterbukaan ini, semuanya mungkin. Hanya sekarang kembali kepada kita, berani enggak kita untuk melangkah. Jangan sampai impian kita itu dijalankan oleh orang lain. Dan kita hanya menjadi penonton sepanjang masa. Begitu saya kira, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nugroho untuk tips dan triknya pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada teman-teman untuk bisa mengakses kembali platform di IDEBIS untuk materi pada hari Rabu. Bisa diakses mulai jam 7 malam hari ini. Dan jangan lupa untuk besok kita masih ada pertemuan secara online kembali untuk pemasaran melalui media sosial. Besok akan kita bahas efek ataupun keuntungan, kelebihan, dan kekurangan dari pemasaran melalui media sosial. Dari kami mungkin ada pertanyaan, selebihnya nanti info terkait dan update akan disampaikan via grup. Terima kasih untuk join kita pada kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu besok siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Fans Tadi. In a panoramic fishing town of Labuan Bajo, a perfect retreat for peace and tranquility. And for those who seek adventure, amazing dive sites, magnificent underwater life in glassy seas, exploring and discovering is never ending. Stunning landscape. Delight in the legendary Pink Beach. Uncovering Earth. See the nocturnal. And feast on the splendid scenery. Isolated to conserve. Land of the Dragons. Sanctuary for the endemic.
natural habitat of the giant lizards. Beautiful beasts. Magnificent journey into the wild. Komodo Island. Wonderful Indonesia.